Saya kira ini mau
datang. Waduh, abang kalau dicari bisa hilang. Bagaimana mau datang? Tadi bilang ibu-ibu ada ngomelin saya masak makanan yang hari. Dari dulu tubuh saya sulit biar cepetan datang kemari. Lagian kita sama-sama Allah. Pergi lagi, pergi ke Lembang, ketemu Kiai, cium tangan. Pak Wakil Wali Kota kalau udah jadi udah pasti datang. Kecuali ada halangan. Ini namanya Bapak Wakil Wali Kota. Ini amanah, Bang. Amanah ini agak inggar. Luar biasa, Bang. Udah pasti, Bang. Orang yang amanah. Kalau nggak amanah, nggak mungkin jadi wakil, Bang. Oh, tapi ngomong-ngomong gimana nih, Bang? Pak Wakil sudah datang, Bang. Mohon maaf, Bang. Walaupun Pak Wakil saya butuh, ramalannya masih belum boleh, Bang. Waduh, Pak Wakil. Pak Wakil bawa pasukan. Nggak boleh bagaimana? Nah, itu ada pasukan, Bang. Pasukan hijau. Maksudnya nggak boleh, emang ada apa sih, Bang? Bang, ini kalau tidak berkasi, anak berkawi. Ya, karena yang istiadat dan budaya, Bang, lagi kita jodoh ini. Oh, ada adat istiadat? Ada syarat-syarat di peninggalannya, ada penuhin, Bang. Ada syaratnya juga, Pak Tri. Bang. Sibut topeng, kena justin, panas-panas, ya jalanin. Syarat-syarat cepat abang sebutin. Pentak Monas, Pak Tri, bawain. Emang sanggup, Pak, bombongnya? Bang, jangan terikut, jangan dibang. Kuduh anda tidak terhadap untuk. Kalau abang tidak terus, saya yang terhadap. Pak, saya yang terhadap, saya yang terhadap. Waduh. Ngerebut kandang. Pasti. Bang, ngerebut kandang tradisi udah lama. Ngapain sih di bang dangdang ayo pakai direbutin? Di sini magicom puluhan saya bawain. Lagian bang, jalan kecetik parang. Lepat emang kiranya pada rusak. Kalau saya bisa rebut abang punya dangdang, saya semang bila abang gak bisa masak. Oh. Ini nih, yang agak mati aman-aman ini sejarah. Ini bang. Bang, saya kasih tahu dulu bang. Dangdang yang agak kuat masak nasi dan lain-lain bang. Rebut dangdang dalam prosesi adat pernikahan budaya Betawi bang. Memiliki mana? Di mana bang saudara laki-laki itu tuntut harus mengatakan dan bertanggung jawab kalau dia ingin dapat perempuan Betawi buat menikahi. Maka bang saudara laki-laki yang seluruh dunia dan akhiratnya ini bertanggung jawab untuk pertama kali buat menikahi pada di bawah kembali. Dan juga bang memiliki kemampuan dan keberanian buat melindungi keluarganya dari gangguan dan adik. Karena bang, dandang sendiri merupakan kekayaan alam yang harus kita jaga dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Di mana dandang terbuat dari bahan kuningan bang, itu melambangkan kekayaan dan kejayaan. Waduh, maknanya luar biasa, Pak Tri. Bang, tapi itu dandang tradisi buat orang nikahan. Bang, nami tradisi wajib pak hukumnya kalau kita memperkenalkan. Wajib bukan cuma nikahan bang. Kita menyambut tamu orang, kita perkenalkan dia hari-hari kita tahu bahwa ini tradisi kebudayaan Betawi, bang. Waduh, Pak Tri, benar juga. Omongan abang mantap benar. Makin greget aja saya. Udah pasti bang. Segreget saya cinta tradisi budaya Betawi. Segreget saya pengen ngerebut abang punya dandang. Oh jadi abang cinta yang budaya Betawi. Udah pasti saya cinta bang. Jadi maka dandang yang masih. Jangan abang ya. Aki, keluar lu. Aki. Bang dandangnya. Bang, dandangnya rebut bang. Rebut doang kan? Rebut doang. Yang mana dandangnya? Nih, hajah. Tar dulu, lu nafsu amat lagi sabar. Itu gimana bang? Bang ketemu kawan namanya Dadang lagi beli sendal buat anaknya. Sebelum abang merebut sendalnya Dadang, saya mau lihat modal apa yang abang punya. Waduh, pengen tahu modal maksudnya modal gila. Bang beli bangku di Ciawi datang itu saya ternyata telat. Jangan ngaku orang Betawi kalau belum bisa main silat. Saya tunjukin jurusnya. Bang, tunjukin kemampuannya. Pegangin. Mau mau mandi? Mau mandi? Oke, jangan banyak naik. Tadi nyontek. Hebat juga jurusnya. Apa lo kate? Hebat. Makan soto, soto babat. Baru setengah matang dimakannya keras. Baru segitu abang bilang, hebat, mau belajar. Datang ke rumah beras. Woi, berasnya buat siapa? Buat kita aja berdua. Lo enggak kebagian, weh. Beli aja. Terus. Jadi mana? Jawabannya, Pak. Jangan malu-maluin, Nur. Oh, jadi lo mau rebut dandang gue? Ya, kenapa emang? Bang, pohon mangga banyak ulat bulu dimakan kutilang ame perkutut. Sebenarnya gue enggak tega lawan lo padahal lo tinggal tulang ame kentut. Katanya kalau mau kemana-mana makan.
baru mau nanya ini. Nanya apa lagi? Pergi ke sawe cari ulah kadut, bawa pacul badan jadi kotor. Abang punya jawari yang perutnya gendut, di tukang pukul apa koruptor? Oh, bukan koruptor ya, jaring semar. Emang ulur kadut emang milih tempat kotor, benang di sawe mencari makan. Perut gua gendut bukan lantaran koruptor, lantaran itu gendut bunyi banyak kontrakan. Iya, lu mau kontrak lagi bener banget. Eh, gua rebut kontrakan lo. Coba. Oh, hati-hati. Bukan tukang areng, tukang beling. Hei bang, hati-hati lo punya omongan nih. Bang, pergi kemarin lewatin hutan, ketemu lagi tanah sunyi. Lo bicara udah pada kelewatan, lo tau kagak? Emang kenapa? Sakitnya tuh di sini. Membuat lu. Hei bang, dulu bambu, sekarang paralel plastik boleh ringan. Dia boleh rubuh tapi goblok, ninggalin Aliando lo udah tandingan. Ayo kata ini, ayo! Ini mana bang?
Dadang udah saya rebut, yang jagainya udah dikalahin. Apa ada syarat lagi yang bisa saya penuhi? Emang gak ada lagi bang. Syaratnya bang, Dadang udah direbut, jagoan saya juga udah pada kalah bang. Tapi saya ada pantun terakhir nih bang. Apa nih bang pantun nih bang? Bang, pergi penjara kecik ini bang. Masuk ke makam badan merinding. Ini hari-hari bersejarah karena miladnya silibet. Cabang jadi bening. Kalau gitu saya juga ada bang. Alhamdulillah kalau begitu bang, Patrick udah ngebuka jalan. Kalau begitu saya ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam.